Halo guys, langsung aja ke tutorialnya. Pertama masukin foto backgroundnya yang seperti ini. Nah seperti itu ya. Kita panjangin dulu fotonya sampai akhir. Selanjutnya masukkan foto mentahan yang udah dieraserin seperti ini. Selanjutnya panjangin fotonya sampai akhir. Selanjutnya masukkan lagi foto mentahannya yang udah dieraserin tadi. Terus panjangin sampai akhir. Oke, langsung aja ke tutorial efek sabernya. Pertama klik foto yang kedua, yang di tengah ini ya. Selanjutnya klik efek. Pertama masukkan efek exposure gamma. Atur exposure-nya jadi 0,52. Atur gamanya jadi 0,795. Selanjutnya kedua masukkan efek exposure gamma lagi. Atur exposure-nya jadi 2. Atur gamanya jadi 9990. Atur offset-nya jadi 0,90. Selanjutnya ketiga masukkan efek hamparan gradien. Ubah warna satunya jadi hitam. Ubah warna duanya jadi oranye. Atur skalanya jadi 10. Atur alpanya jadi 82,5. Terus ubah modenya jadi multiply. Selanjutnya keempat masukkan efek Gaussian blur. Atur kekuatannya jadi 325. Selanjutnya kelima masukkan efek exposure gamma lagi. Atur exposure-nya jadi 2. Atur gamanya jadi 0,725. Selanjutnya keenam masukkan efek turbulent displace. Nah yang ini. Di bagian paralaksnya beri tanda tambah di awal dan di akhir fotonya. Klik bagian X dulu. Atur X akhirnya jadi 60. Selanjutnya klik bagian Y-nya. Atur Y awalnya jadi 75. Dan atur Y akhirnya jadi -650. Selanjutnya klik offset. Beri tanda tambah di awal dan di akhir. Atur Y akhirnya jadi 620. Selanjutnya atur kekuatannya jadi 36. Atur evolution-nya jadi 1. Atur skalanya jadi 3,29. Selanjutnya klik street. Atur street X-nya jadi 1. Atur street Y-nya jadi 2.
Atur seatnya jadi 16. Atur oktavnya jadi 2. Oke guys, sudah selesai. Selanjutnya ketujuh, masukkan efek exposure gamma lagi. Atur exposure-nya jadi 1,32. Atur gamanya jadi 0,440. Oke guys, efek di foto pertama udah selesai. Selanjutnya klik foto kedua yang paling atas. Terus klik efek. Pertama masukkan efek cahaya atau glow. Atur radiusnya jadi 2. Atur alpanya jadi 43. Ubah warnanya jadi merah. Jika sudah, selanjutnya kalian duplikat jadi 2 efek cahaya ini. Jika sudah, selanjutnya terakhir masukkan efek exposure gamma. Atur exposure-nya jadi 0,05. Oke guys, ini efek sabernya udah jadi. Jika kalian mau beri efek jedak-jeduk, pilih ketiga fotonya. Terus jadiin grup klik ini. Nah, dia jadi nyatu. Tinggal dipotong-potong terus beri jedak-jeduknya. Remix.